1, 2, 3, go! Kami yang bilang jago pun masih salah. Hari ini aku sama kakak-kakak sama adekku kita akan pemotretan Zam. Karena Zam akan ngeluarin skincare yang baru. Dan hari ini aku di make up-in sama Basi. Nah, tema hari ini adalah makeup no makeup. Karena kita yang akan kita promoin skincare. Dan mau lihat gak sih kekompakan aku dan adek kakakku dalam bangun bisnis bareng. Kita tonton hari ini. Semoga Zam skincare ini bisa diterima sama kalian semua dan kalian suka sama skincarenya. Jadi iklan kafir. Jadi kita udah baikan. Gue iya nggak sadar lo berantem. Freli bilang kak Tasya lagi marah. Iya, ngomongin apa ya tadi? Oh ini. Terus dia begini. Tadi kak Tasya ini banget, parah banget. Iya sih agak marah kenapa? Sama kak Iya. Oh marah. Iya tuh nggak pernah tahu. Karena ngomongnya gini. Iya. Yang ini kan agak sensitif. Kalau Saskia tuh orang harus dikasih tahu dulu baru tahu. Nama gue jangan diem sok. Jadi tapi intinya shoot Zam Cosmetics, kita akan ngeluarin skincare. Rangkaiannya itu komplit banget buat perawatan wajah. Yang pertama, kita punya facial wash. Facial washnya menggunakan mekanik yang bisa diputar langsung ke wajah. Jadi itu tidak perlu menggunakan tangan lagi. Yang kedua, kita punya toner. Tonernya yang ditepuk-tepuk ke kapas, kemudian ditaruh ke muka. Fungsinya apa? Supaya wajahnya lebih bright. Yang ketiga, kita punya soothing gel. Soothing gel ini fungsinya tergantung jenis kulitnya. Ada yang aloe vera untuk dry skin, ada yang mandarin orange untuk brighter skin, ada yang cucumber untuk anti acne, dan yang keempat ada untuk age lock menggunakan seaweed. Yang keempat, kita punya sunscreen karena kita yakin setiap orang itu harus pakai sunscreen supaya wajahnya terhindar efek buruk dari sinar ultraviolet. Dan yang terakhir, kelima, kita punya night serum dari Bright Mandarin Orange juga. Fungsinya untuk mencerahkan, dipakai saat tidur supaya pagi-paginya langsung bright light. Itu dia rangkaian Zam Cosmetic Skincare. Dicoba deh. Para suami adik kakakku pada ikut foto, cuman Mas Aru karena terbiasa di belakang layar kali ini dia lagi. Kenapa nggak diajak sih? Kenapa nggak ngajak Mas Aru? Kita mau ngajak, cuma ibu bilang enggak. Mas Aru di belakang layar. Oh gue bilang. Iya. Iya.
nanya. Iya, ditanya. Kok gak diajak ngomong? Oh, brewok? Gak ada orang skincare brewok gitu. Aku bilang, kamu, kamu terbaik di balik layar. Saya mau kesana bentar nih, jadi ngerasa bersalah. Lu ini bibirnya pakai apa? Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalau kantor aku sama Mas Anung tuh sebelahan, berdampingan. Jadi kita sekarang ke kantor Mas Anung. Nah, inilah kantor Mas Anung. Yeay, akhirnya mau ganti ke sebelah. Iya. Iya. Bukannya kamu sibuk banget sih? Jadi hari ini kita lagi kumpul, sebenarnya dari Zam Cosmetic kita ngeluarin produk baru, varian baru. Selama ini kan kita jualan yang namanya Lip Mate, tapi kali ini kita akan keluarin skincare. Nah, skincare-nya ini kita ngeluarin dari segala jenis tipe wajah. Makanya kali ini kita bawa para suami, terus adik yang cowok juga semua diajak. Karena kita semua punya kulit wajah yang berbeda gitu. Jadi kita berharap dari 9 orang Muse hari ini bisa mewakili setiap produk yang akan kita launching. Nah, karena orang berpikir kan gimana bisa kelihatan cantik atau kelihatan ganteng. Yang paling penting ketika kita mau terlihat cantik atau ganteng, kulit kita harus sehat dulu. Makanya kita dari Zam Cosmetic kita keluarin rangkaian skincare. Nah, untuk pembuatan video kali ini, karena adik kita si Alwin kuliah di kuliah film, kita mencoba memanfaatkan dia dan timnya untuk membuat project pertamanya, iklan buat Zam Cosmetic. Kira-kira kayak apa produknya, hasil campaign kita kali ini, kita launching tanggal 27 Agustus. Setelah itu kalian udah bisa nyobain produk skincare kita. Aku mewakili produk yang anti-aging, karena kalau senyum nih sudah mulai agak kerut-kerut. Anaknya udah 4, udah turun mesin 4 kali, jadi aku anti-aging. Gimana walaupun usia bertambah, kulit masih bisa tetap kencang sih. Belajar dari Bang Ferry, semua shot one take okay. Gila gak? Wow, tapi pasti gini dulu. Belajar awalnya ke kamar mandi, pakai konsentrasi sendiri. Udah dari situ, belajar dari situ sendiri. Betul, udah bawa alat make up sendiri. Harus di saat saya udah beres sama dia, ya kan? Tiba-tiba liat Bang Ferry di kamar mandi lagi. Kan tadi rekam gak? Enggak ya? Hebat banget. Nah, bisa lihat dari situ. Bisa lihat aman di kamar mandi. Jam terbang. Tapi sebenarnya Bang Ferry bisa menjelaskan ya, kenapa pakai, Bang Ferry bisa pinter make up? Coba tanya Bang Ferry. Yang bisa, abang, karena profesi kan depan kamera terus. Zaman sekolah dulu diajarin juga teknik di teater, diajarin juga cara makeup dasar, makeup panggung, makeup karakter, makeup foto, makeup video, makeup sehari-hari, makeup stage, semuanya itu semua dipelajarin. Jadi basic format aku paling jarang dimakeupin sama makeup artist. Ya, bukan nggak percaya ya, tapi yang tahu kekurangan di wajah aku sendiri. Jadi aku tahu bagaimana caranya mengatasi kekurangan di wajahku sendiri. Lulus dan apa adanya, datang dari semua rasa suci. Sudah, apa siapa?
Jangan tidur, Kak. Jangan. Belum selesai juga, tapi udah mulai pada lelah, tapi lelah yang bahagia. Satu shot lagi syuting, mari kita kesempatan. Yeah, yeah, yeah. Belum sih? Ini kamera apa? Masuk, aku jangan bikin lagi. Masuk. Capek besok aku mulai pagi. Mau jalan-jalan. Mau senang-senang dulu, mau refreshing dulu. Jadi hari ini fokus banget sama aku. Mudah-mudahan semuanya lancar sampai launchingnya. Bukan hanya sampai launching, tapi sampai ke depannya bisa diterima sama semua. Amin ya Pak. Sekarang udah jam setengah jam 8, jam 8 pas. Alhamdulillah kita udah selesai pemotretan, udah selesai bikin video. Happy banget malam mingguannya, bekerja tapi karena bekerja sama keluarga, sama teman-teman. Senang banget dan semoga nanti produknya juga bisa diterima oleh masyarakat. Thank you hari ini, dadah. Dadah Sibi. Maaf dipakai.